Bertempat di lingkungan SMK Pendidat 1 Katapang, Kabupaten Bandung, kegiatan upacara dan lomba permainan para siswa dan guru dilaksanakan. Kepala Sekolah SMK Pendidat 1 Katapang, Ramdan Hamdani, terkait dengan pelaksanaan kegiatan upacara dan perlombaan para siswa dan guru di lingkungan SMK Pendidat 1 Katapang menjelaskan. Cara peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-78, di mana pada momen-momen ini kami memberikan wacana kepada anak-anak didik kami, implementasikan perjuangan-perjuangan tokoh-tokoh dan para pejuang Republik Indonesia yang terdahulu, menanamkan rasa cinta tanah air, kebangsaan, persatuan, dan persatuan bangsa Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Tommy Irawan dan Rara Denata, siswa-siswi SMK Pendidam, menyampaikan rasa bersyukur bisa terlaksananya kegiatan upacara dan perlombaan dalam rangka peringatan HUT RI ke-78 dan tetap harus menghargai jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan negara kita, negara Republik Indonesia. Bersyukur karena dapat melaksanakan hari upacara kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Dalam memperingati 17 Agustus, kami menghargai dan sangat menghormati jasa pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Sekarang tanpa diskriminasi apapun, mari kita ciptakan lingkungan. Dari SMK Pendidat 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Agus BE dan Iis, kontributor Hadas TV, mengabarkan.